Semuanya, kali ini kita akan bahas mengenai aturan YouTube yang baru. Jadi buat teman-teman yang mau jadi YouTuber, sebaiknya diperhatikan aja deh untuk aturan yang barunya ya. Ini aku coba cari tahu. Nah, terlihat di sini bahwa mulai dari tanggal 18 Januari 2018 YouTube mengumumkan persyaratan kelayakan baru untuk program partner YouTube. Begitu sebuah channel mencapai 4.000 jam tonton dalam waktu 12 bulan terakhir dan 1.000 subscriber, channel tersebut akan ditinjau untuk mengikuti program ini. Nah, berarti buat teman-teman yang mau menghasilkan uang dari iklan itu harus ikutin program partner YouTube ini. Memang sih agak berat ya, kemarin yang tahun kemarin itu 10.000 viewer. Nah, sekarang udah enggak. Makanya buat teman-teman yang mau jadi YouTube, jadi perhatikan aja deh untuk yang ini nih. Untuk yang ini. Untuk yang paling atas. Nah, aku blok ya. Enggak bisa. Nah, nanti buat coba deh ditonton deh, lihat deh. Karena mulai tanggal 18 Januari 2018 semakin akan susah untuk para YouTuber baru untuk bisa bikin monetisasi. Tapi jangan khawatir bahwa kalau kita mau pasti ada jalan. Ya kan teman-teman? Jangan lupa subscribe channel aku, terus like video-videonya aku, terus komen kalau bisa. Tapi komennya yang cantik-cantik ya, yang manis-manis. Oke? Ditonton, dibaca ringkasan program partai YouTube-nya sebelum kalian memulai untuk menjadi seorang YouTuber. Mending dibaca dulu deh persyaratannya ya teman-teman, biar tidak rugi buat kalian. Oke, see you, salam LM, bye.